Liverpool menjamu Bournemouth dalam pertandingan Liga Premier Inggris pekan kedua tadi malam. Memainkan laga di Anfield Stadium, anak asuh Jurgen Klopp menang dengan skor cukup meyakinkan 3-1. Tim tamu unggul terlebih dahulu berkat gol yang dicetak oleh Antoine Semenyo di menit ketiga. Sementara itu, 3 gol dari tuan rumah masing-masing dicetak oleh Luis Diaz di menit 28, sebuah gol yang dilesakan oleh Mo Salah, serta satu gol yang disumbangkan oleh Diogo Jota di menit 62. Data statistik mencatat, The Reds tampil mendominasi jalannya pertandingan. Mo Salah CS kuasai 66% ball position berbanding 34% milik Bournemouth. Sementara itu di lini depan, tim tuan rumah juga memiliki banyak peluang dengan total 26 kali total tendangan, 4 kali shoot on target yang berbuah 3 gol. Kemenangan ini membuat Liverpool naik ke peringkat 3 klasemen dengan catatan 4 poin. Sementara itu, Bournemouth tercecer di peringkat 14 klasemen dengan hanya mencatatkan 1 poin.